Kita nak teruskan dengan laporan khas yang dibawakan oleh wartawan kami, Syuhada Ashikin. Kali ini mendekati seorang individu yang berusia 28 tahun. Wan Alia namanya, telah pun bekerja sebagai seorang pengasuh dan merupakan individu sindrom Down. Bagaimana sampai ke tahap ini? Ayo sama-sama kita saksikan kisah Wan Alia. Hai, nama saya Cici Alia. Wan Alia Azri Wan Muhammad Hanizan, individu sindrom Down yang mula menjadi pengasuh sejak tahun 2015. Pada awalnya, dia dilihat cenderung dalam mengurus dan menjaga anak-anak kecil semasa kelahiran adik dan anak-anak buahnya. Dia kemudiannya menjalani latihan serta kursus pengasuhan selama 6 bulan. Makan, mandi, pakai pampers, tidur, main. Menceritakan tentang permulaan hidup Alia, ibunya Hanizan Hussein merupakan antara individu yang sentiasa berusaha demi memastikan yang terbaik buatnya. Saya mencari tempat untuk menghantar Alia untuk saya buatkan terapi. Maknanya fizioterapi, massage yang saya boleh gunakan untuk saya belajar untuk Alia. Dan saya terapkan di rumahlah. So saya continue sampailah umur Alia 10 bulan. Jadi saya tengok ada banyak perkembangan. Dan saya juga dapatkan banyak information atau maklumat daripada luar negeri, daripada website, daripada YouTube dan juga daripada parent-parent yang boleh berkongsi dengan saya. Jadi saya rasa macam boleh menerima dan saya meneruskan saya punya inisiatif untuk membesarkan Alia. Tidak semudah itu, anak keenam daripada 7 beradik ini juga turut diuji apabila kaki kanannya terpaksa diamputasi akibat kesan daripada masalah kesihatan paru-paru yang dihadapinya semasa berumur 3 tahun. Doktor kata kehilangan anggota ada replacement, ada ganti. Jadi Alia ni telah menjalani hidup dengan memakai kaki palsu sebelah, tapi saya tak pernah dengar dia mengeluh. Dia berjalan tapi ikut dia punya ragam lah. Kekurangan Alia tidak sedikit pun menjadi penghalang buatnya. Dia tidak kekok melayani dan menjaga anak-anak asuhannya sama seperti pengasuh normal. Saya rasa dalam perjalanan membesarkan Alia, saya rasa saya dah mungkin kita kata 80% berjaya lah menengokkan Alia ni membesar dengan yang saya rasa saya puas hatilah. Dia tidak menyusahkan saya dan dia boleh mengurus diri dan dia boleh bertutur dan dia boleh berada di mana-mana keadaan yang saya tu. Biarpun hanya bekerja sebanyak 8 kali sebulan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, peluang ini semestinya sudah cukup memberi makna buat Alia. Wan Alia, seorang individu yang sebenarnya bukannya kita melihat dia kekurangannya dekat dia, tapi kekurangannya dekat kita. Betul. Kan? Istimewanya seorang Wan Alia. Bersama dengan Dr. Shirin, doktor pasti melihat keadaan ini seringkali diagnos, sakit dan sebagainya. Kan? Yang kita mahukan adalah dia mencapai pada tahap yang dia boleh melakukan kerja sendiri. Seperti mana yang si ibunya laksanakan tugas dan sebagainya. Pastinya itu bukan sukar, kan? Melihat kepada itu, sayangnya dia, kasihnya dia kepada anak-anak tersebut. Doktor, kecenderungan anak-anak sindrom Down ni untuk mengetahui keistimewaan mereka ni, bagaimana untuk kita membantu mendorong ke arah itu, Doktor? Okay. Sebenarnya anak-anak sindrom Down ni dia manja dan dia sebenarnya friendly. Dan kalau dia tidak mempunyai masalah yang banyak dari segi masalah kesihatan, hanya kepada lebih kepada pertuturan ataupun dari segi mental, kita boleh asuh sebenarnya. Tapi kita kena mulakan program intervensi tu awal.
Maksudnya waktu dia lahir kita buat saringan, ada masalah pendengaran dan sebagainya kita atasi. Kemudian kita mulakan terapi. Terapi tu banyak, ada terapi dari segi fisio, terapi dari segi gerak kerja cara pulih, terapi pertuturan supaya kanak-kanak ini mampu sampai ke maksima, potensi maksima yang dia boleh dapat, dia boleh capai. So dalam hal ni kita macam bagi pihak saya, pihak kami, kita galakkan ibu bapa agar kerap pergi ke terapi. Dan terapi ni tak semestinya di hospital. Dia ada banyak tempat untuk terapi yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti pusat pemulihan dalam komuniti, ada yang oleh badan bukan kerajaan dan sebagainya supaya kanak-kanak ini dapat mencapai potensi dia agar dia boleh berdikari, dia boleh melaksanakan melaksanakan aktiviti-aktiviti harian dan dia dapat tidak bergantung kepada ibu bapanya. Dan tertakluk kepada syarat-syarat di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat hanya 8 bulan sahaja dalam sepanjang tahun itu. Betul? Itu saya tak pasti, okay. Sebab itu Jabatan Kebajikan Masyarakat satu jabatan ataupun agensi yang berlainan. Tapi kalau macam kami, terapi itu dia seboleh-bolehnya setiap minggu ataupun setiap bulan. Cuma kita tahu kekangan yang berlaku di hospital kan tidak mampu untuk follow up terapi itu kerap. Betul. Tapi kalau ada inisiatif lain seperti ibu bapa tu mencari pusat-pusat di luar, makin kerap dia buat terapi, makin nampak progres dia. Ya, okey. Itu juga yang dikongsikan tadi oleh ibunya Wan Alia.